Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Indri Wandari. So guys, di video kali ini aku mau ngajak kalian belanja online lagi. Tapi kali ini aku gak belanja bulanan atau perlengkapan untuk puasa, melainkan kali ini aku mau belanja perlengkapan parcel. Nah, karena udah semakin dekat sama hari lebaran, jadi aku sama mas mau belanja parcel untuk kakak-kakak dan juga orang tuanya mas. Nah, di sini nggak cuma aku sama mas aja, tapi aku juga bareng sama mama papa. Karena kebetulan mama papa tuh mau beli parcel juga untuk saudara-saudara dan juga teman-temannya. Dan belanja parcel kali ini seperti biasa masih sama kayak tahun kemarin. Aku belanja di Mall Matahari Daan Mogot, karena menurut aku di hipermart Mall Matahari Daan Mogot ini benar-benar super lengkap dan juga murah ya dibandingkan dengan supermarket lainnya. Dan seperti biasa buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku atau buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk di-subscribe dulu. Ini aku mau beli Tenggo nih kayaknya. Lagi promo dari harga 33.000 jadi 23.000. Ini aku mau beli untuk yang parcel kakak-kakak. Mau beli 4. Terus mau beli ini satu nih, yang Hatari yang kotakan ini yang agak besar size nya ini harganya 54.900. ini juga lagi promo ya, dari harga 82.000. aku mau ambilin satu. Mau beli Good Time ini yang kemasan 149 gram. Ini juga lagi promo nih, dari harga 26.000 jadi 16.900. Mau beli Fulo, ini harganya 16.990. Sebenarnya mau belinya tuh 6. Cuma ternyata di sini adanya cuma 4. Jadi kayaknya ini yang Fulo khusus untuk yang kakak-kakak, nanti untuk yang orang tua aku cari lagi Astor juga. Tapi kayaknya bukan Fulo karena udah habis sisa 4 doang. Satu lagi. Ah, baiknya tidur. Oke, kita lanjut. Mau beli Coca-Cola. Di sini aku mau beli minumannya tuh Coca-Cola, karena kalau sirup kan kayak ribet gitu ya dibikin dulu, tapi kalau Coca-Cola kan tinggal minum aja. Kebetulan ini juga lagi promo.
Harganya 12.300 dari 15.000. Masnya BM Pokari. Aus bos. Nah, untuk Astor yang ke orang tua, kayaknya ini aku mau beli dari Astor. Harganya 27.900. Ini juga lagi promo ya. Harga aslinya 41.500. Ini aku mau beli 2. Untuk mertua atau orang tuanya mas, di sini aku mau beli Kongwan ya. Untuk Kongwan di sini juga lagi promo, dari harga 110 jadi 91.000. Aku juga mau beli dus parcel yang besar 1 dan yang kecil 1. Ini yang ukurannya kecilnya kayak gini. Itu harganya 7.900 dari harga 12.900. Terus yang besarnya tuh kayak gitu. Terus itu harganya 9.900 dari harga 16.900. Coba Amit pak. Nah, ini agak kecil. Oke, yang besar 1, yang kecil juga udah 1. Tinggal cari permen dan sembako tambahan untuk parcel orang tuanya mas. Untuk permennya, ini aku mau beli permen dari Nano Nano, ini salsa. Ini juga lagi promo nih, murah banget. Dari harga 13.800 jadi 7.900. Mau beli 6. Lemes amat kayaknya yang puasa. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih mau cari sembako untuk yang tambahan orang tuanya mas. Kita lanjut. Mau beli Kinona Star. Ini juga lagi promo nih. Beli 1 gratis 1. Harganya tuh 25.000. Berarti 25.000 itu kita dapat 2. Di sini aku mau beli 2, karena kan beli 1 gratis 1. Bahannya di sini aku mau beli kopi. Ini dari P Kopi. Ini harganya tuh 9.400, terus ini juga ada promonya. Gratis rip cantik gitu setiap pembelian P Kopi all varian. Hadiahnya ada di sini nih, di dalam sini. Mau beli 1. Untuk tehnya di sini aku membeli dari Sariwangi. Ini harganya normal ya, nggak promo. Harganya 11.100. Terus biasanya orang tua itu kan suka minum anget-anget. Ini mau tambahin jahe, iya jatuh tuh satunya.
tinggal gula. Kita lanjut cari gula. Untuk gulanya di sini dia normal ya, nggak promo, harganya 16.000. Di sini aku mau beli 2. Terus mau tambah ini teh botol, harganya 9.900. Ini yang kemasan 1 liter, aku mau beli 2. Oke, kayaknya ini aja belanjaannya, segini dulu. Ntar aku mau pasin dulu sama goodie bag yang di rumah. Kalau masih ada yang kurang, tinggal aku tambahin nanti paling kayak di Indomaret gitu. Sekarang kita lanjut ke kasir. Untuk di Mall Matahari dan Mogot ini, dia nggak nyiapin plastik ya, tapi dia menyediakan kardus-kardus untuk kita packing belanjaan kita. Nah, kayak Mas di sini lagi nyari kardus di tempat yang udah disediain. Tapi kalau kalian khawatir, misalkan di sini takut kehabisan dusnya, boleh banget kalian bawa dus sendiri dari rumah. Alhamdulillah kalau aku di sini belanjaan aku semuanya muat, dan emang stok kardus di sini kebetulan pas lagi banyak. Ya, pada dorong masing-masing, semuanya punya dorongan ya dek. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.